Berikut ini cara untuk scan barcode WiFi di HP Redmi. Jadi untuk scan barcode WiFi langsung saja berikut ini. Pertama kalian bisa lihat menu WiFi, tarik pusat kontrolnya dari atas sini ke bawah. Kemudian kalian lihat di sini ada namanya WiFi yang lagi terhubung. Kalian tekan lama saja WiFi-nya atau aktifkan dulu juga bisa. Aktifkan, kemudian tekan lama. Kemudian untuk scan ataupun melihat, pertama buka yang namanya WiFi yang lagi terhubung, pilih logo barcode atau bagikan. Nah, itu tampil yang namanya kode QR, bisa suruh teman scan di icon bagikan ini. Kemudian untuk scan barcode WiFi supaya terhubung ke HP kita, kita bisa pilih menu yang ini, tambahkan jaringan ini, pilih icon di sampingnya ada barcode. Nah, ini untuk scan, men-scan yang namanya barcode WiFi. Itu saja, semoga bermanfaat.